dia bau dia bau tumikai tapi rasa dia strawberry. Hai, selamat datang ke channel Bani Review TV. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru singgah ke channel aku, channel aku khusus untuk review produk-produk yang terbaru, produk yang viral, produk yang jarang jumpa dan channel daripada channel-channel yang lain untuk aku buat video. Okey, hari ini aku akan buat satu lagi review. Produk ni rasanya bukan produk baru, cuma produk ni bagi aku agak rare sangat. Okey, iaitu kacauan Fresa Fresher Sparkling. Sebab apa aku cakap benda ni kan? Jangan lagi aku terangkan. Okey, aku beli dekat kedai bawah, kedai rumah aku bawah. Okey, RM4 saja. Tak tahulah kat mana aku boleh jumpa. Kat tempat lain tak pernah jumpa air ni. Okey, sebab apa aku cakap air ni sangat rare? Okey, sebab dalam air ni, okey, kalau tengok sekali dia macam air jambu batu, tapi sebenarnya ini adalah air watermelon strawberry campur sekali dengan air mineral dengan vitamin. Maksudnya ada empat benda kat dalam ni. Okey, watermelon, strawberry, mineral dengan vitamin. So aku pun dah tak sabar nak rasa air ni macam mana. Okey, produk ni sebenarnya daripada okey, country originnya adalah daripada Turki. Wow, jangan jauh. Okay, aku pun tak sabar nak rasa macam mana air Fresa Tembikai watermelon strawberry. Wow, dia punya air rare sangat. Okay, sebelum tu kita akan baca doa. Allahumma barikana fima ruzakana wa qina adzabannar. Amin. Sekali lagi air sparkling, aku kena minum. Okey, tengok sekali macam air jambu batu dan air sirap tak jadi. Siapa yang pernah minum air sirap tak jadi macam ni lah. Punya betul. Okey, aku dah tak sabar nak rasa macam mana rasanya Fresa watermelon ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, air dia bau dia bau tumikai tapi rasa dia strawberry. Okey, seperti macam hari tu aku ada review air sparkling juga. Okey, aku bukan jenis peminat air sparkling. Okey, lain lah berkarbonat dengan sparkling. Sparkling jenis yang macam ni. Okey, air berkarbonat tu faham lah air macam mana. Okey, okey, dah tiba masanya untuk aku bagi rating terhadap air Fresa sparkling, air yang sangat rare, watermelon strawberry sekali. Okey, Bani bagi sebanyak 6/10 saja. Okey, untuk air Fresa ni. Aku rasa itu sahaja untuk review kali ni. Kalau korang terjumpa produk baru ataupun produk yang jarang jumpa macam ni, korang boleh tinggalkan komen di bawah. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Review produk baru, review produk yang jarang jumpa, channel pada channel lain dan video viral semua. Okay? Assalamualaikum. Mutiara kata pada hari ini, seseorang yang melakukan kesalahan dan tidak membetulkannya telah melakukan satu kesalahan lagi. Maksudnya, jika anda melakukan perkara kesalahan yang sama, pastikan kesalahan itu tidak akan berlaku lagi. Buang ego dan sama-sama kita terus berubah untuk menjadi seorang yang berjaya.